Imam Budi Santoso, karya ini, puisi ini tulis tahun 2000 dengan judul Setangkai Bunga buat Ibu Guru TK. Dengan mulut mawar, hati melati. Asik toh, ulangi manih gitu. Dengan mulut mawar, hati melati, ia mengajak anak-anak berdiri, berbaris, menggambar dan menyanyi, menyelipkan merpati dan kupu-kupu ke dalam buku bersama angka-angka, bilangan demi bilangan yang membuat dunia terbuka. Bintang memang jauh, anakku, tapi engkau punya kaki untuk berlari, mata untuk mencari, dan tangan untuk menggapai. Seperti sinar matahari yang menguap jeruji, menerobos kisi-kisi. Langkahnya seringan angin, dadanya serupa permadani atau padang rumpun. Tak ada kabut, lengkung cakrawala berpau. Ia tak menjual madu, janji-janji beludu. Ia hanya patut disebut ibu. Ibuku, ibumu, karena ribuan anak telah melesat ke angkasa lewat pundaknya. Tapi ia tetap di sini, seperti jembatan menunggu jejak tapak anak berlari dan menginjak, yang membuat wangi nama dan kuburnya kelak. Terima kasih. Ngerasa ora kuwi ibu guru TK. sebuah puisi yang sangat-sangat genius akan kesadaran bahwasanya kita banyak